Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel aku Borak JC. So, macam biasa, aku Farhan Roslan, peminat setia Real Cukai FC dan juga bukan Messi Kedah, tak ada kaitan. Kami adalah dua individu yang berbeza. So, untuk hari ini seperti kat thumbnail yang korang tengok, kita akan pergi kepada satu lagi pasukan di Pantai Timur. So, hari itu aku kat Kota Baru. So, hari ini kita akan pergi ke Kuala Terengganu. So, ini pasukan hometown aku lah. Salah satu pasukan yang dekat di hati aku, iaitu Terengganu FC. So, untuk kali ini aku akan review alternate jersey diorang lah. So, sebelum aku review lagi dekat, jangan lupa like, subscribe dan share. Layan intro aku dulu. Diharapkan kepada semua kawan-kawan berada di dalam keadaan yang baik, baik-baik saja. So, kita tahu sekarang ni area aku, Selangor, KL sekarang tengah PKPD. So, lagi duduk rumah lagi lah. So, kita juga sekarang ni memang cabaran agak tight juga eh. Agak lagi, apa orang kata, lagi ketat kan. Lagi mencabar dengan kes-kes orang tu lah. Suicide kan, orang bunuh diri pun banyak. So, kalau korang memerlukan bantuan dari segi mentally, dari segi physically, dari segi kewangan, pergi dekat, apa orang kata, saluran yang betul lah. Pergi dekat channel yang betul lah. So, aku percaya banyak channel-channel betul. Antaranya Mix FM, tak silap aku, Mix FM ada sediakan satu platform untuk bantuan care diorang lah. Maybe korang boleh rujuk kat detail lah dekat dalam website Mix FM. JC Terengganu Ultimate untuk tahun 2021 lah. So, macam biasa, tahun ni masih alisan. Alisan jugalah. Of course lah kan, home away cookie semua alisan. And aku agak berbangga lah dengan Terengganu tahun ni. Memang JC yang dihasilkan daripada goalkeeper sampai dekat field player, semuanya cun. Right. Even training JC tu yang sleeveless tu pun, itu pun cun. And pre-season lah, cuma pre-season kit tu walaupun orang kata sama macam Inter Milan, tapi jujurnya aku minat dan malangnya aku cuba cari tapi macam dah soal kan, macam dah payah nak dapat. Tapi kalau korang ada tahu kat mana nak dapatkan jersey tu, beritahu lah kat aku kat mana. So, tanpa buang masa, kita tengok jersey alternate Terengganu FC bagi tahun 2021. So, dia datang dengan box set untuk kali ini. Sama seperti Kedah Darul Aman FC. So, ini adalah kotak untuk Terengganu FC lah. So, ini adalah pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan di bawah untuk kotak ni lah. So, kita pergi pada pandangan hadapan lah. So, kat pandangan hadapan ni korang boleh tengok lah. Dekat belakang ni dia ada logo Terengganu. Dan juga dekat belakang ni ada apa, macam corak-corak lah, macam pattern yang, iaitu pattern yang juga yang dikenakan pada jersey baju ni, jersey ni lah. Untuk di bahagian tepi ni, okay, ni ada AL dan juga logo Terengganu. Untuk tepi ni, ini hanyalah tulisan ni lah, Terengganu Football Club. Ini adalah black white. So, ini standard motor Terengganu lah. Dan juga dekat belakang ni ada apa, QR code, hologram QR code. So, basically kedua-dua ni aku scan, dia keluar dekat website Alisan je lah. And aku expect, sebab since ni adalah kotak isu pula lah. Ini adalah box set ni isu. Aku mengharapkan at least dekat hologram ni maybe dia buat something macam Selangor lah. Selangor ada apa, Hall of Fame kan, Hall of Fan punya fame kan. Dia macam ada fan punya ni kan. So aku harap maybe something special lah kan. Maybe tak semestinya Hall of Fan, maybe something macam away Selangor kan. Bila kita tag tu dia keluar macam director dia kata apa, thank you dekat fan. Anyway, bagi aku overall still perfect lagi lah, still cantik lagi lah.
Dan dekat bawah ni, okeylah, inilah kata-kata keramat yang ditulis di bawah ni lah. So kita tengok apa ada kat dalam kotak ni lah. First of all, dia punya ni magnetik lah, sama je macam Kedah. Dan ini adalah dalam dia lah. So first kali dia ada ni, receipt. Dan ni dia ada ni lah, hashtag together we fight for glory, demi Terengganu. Kapal aku sebut ni lah, we fight for glory, okay? Glory, glory, man united. Eh bukan, glory, glory, Terengganu kita. Dan juga dia berbackground kan, Stadium Gor Badok lah, ataupun nama formal dia Stadium Sultan Mizan lah. Okay, kat dalam ni, okay, receipt. So, aku letak bawah dulu. Dalam ni yang best dia, yang menariknya, dia ada satu lapisan, lapisan hitam. Dan ini adalah jersey lah. So, seperti yang kau tengok dalam ni, jersey. Ini ada kertas minyak. Dan kita buka kertas, kertas minyak ni, ada jersey lah. So, aku ambil dulu jersey. Yang menarik yang untuk jersey ni, dia ada kertas keras. So, ini untuk nampakkan lagi, apa orang kata, performance, persembahan lah, persembahan baju ni ketika macam kita first time buka tu kan, nampak dia lagi kuat dan kukuh lah. So aku suka cara persembahan jersey ni berbanding dengan last year, last year yang blackout, yang Onyx tu, blackout last year tu dari segi persembahan tu apa orang kata agak kurang sikit lah, agak orang kena cakap komang lah, agak komang sikit lah. So ni yang lasium ni lah, ni yang lasium ni, yang onyx ni. So dia agak kotak, agak lembut. Yang lasium pun dia macam dia dia tarik je kat atas, lepas tu baju dia letak gini je, so dia macam dia tak ada ketah keras, so dia jadi macam serabut lah. So maybe untuk tahun ni, yang ni agak improvement lah, kotak pun lagi keras, kotak pun lagi dahsyat lah compare dengan ni. Ni itulah macam kotak 5 order gitu je lah. So anyway, kita tengok jersey untuk alternate kit bagi tahun ni lah. Ini adalah pandangan hadapan bagi jersey Terengganu alternate bagi tahun 2021. Dan ini adalah pandangan belakang alternate kit Terengganu 2021 lah. So pada asasnya aku akan cakap pasal pola baju ni dulu. Pola baju ni sama je macam baju goalkeeper Terengganu yang aku nak review, first debut aku dulu, video aku nak review jersey goalkeeper Terengganu away yang biru tu. So basically template dia sama, dan juga template dia pun sama juga dengan away kit Terengganu dan juga goalkeeper Terengganu hijau tu lah. So sama, cuma yang berbezanya adalah of course lah grafik dan colour lah, dan juga lencana lah. Okay, aku akan pergi satu persatu dulu. Untuk colour, colour yang digunakan adalah colour hitam dan juga ada macam warna apa ni, turquoise ke cyan, cyan turquoise macam tu, aku tak sure lah. Sekali nampak macam cyan, sekali nampak macam turquoise, itulah kan, sebab dia ada tone-tone dia kan, dia ada tone-tone dia. So dia ada sikit-sikit gold dan dia ada sikit-sikit putih lah. So ini menampakkan menarik lah. Dan untuk explanation bagi grafik ni, daripada pihak Terengganu dan juga AL Sport tak ada, dia tak ada explanation tentang design ni sendiri. Tapi daripada perspektif aku, semasa design ni dikeluarkan, masa tu Terengganu introduce Habib Harun. So ini merupakan import terbaru Terengganu FC. So umur dia pun baru 21 tahun. Dan sebelum ni dia bermain di Liga Bahrain lah, Liga Bahrain tak silap aku, di Division 2. So position dia around defensive midfield lah, around like defensive midfield ataupun box to box player. And umur dia baru 21 tahun, so aku harap dia boleh perform lah kan? Nampak promising, nampak quite promising juga. So okay, berbalik pada baju ni, pada masa yang dia introduce Habib Harun tu, bila Habib Harun pakai baju tu, then aku ada tiga impression lah tentang apa design baju ni. First, aku rasakan dia macam batik. Dia macam batik sebab dia tu tunjuk separuh je kan dalam video tu, dalam apa, gambar tu. And then bila aku
receive baju ni, aku belek-belek lagi, dia nampak macam ombak. Dia nampak macam apa, lautan ombak di pantai. Lautan ombak di apa-apalah kan, dia nampak sebab ini kan kala-kala laut, kala-kala pantai kan, kala-kala laut lah daripada atas kan, turun dekat dengan drone tu cantik kan, nampak biru laut macam tu kan. So dia mengingatkan aku pada kala-kala laut lah. Dan perspektif ketiga aku, aku merasakan dia macam menunjukkan Terengganu ni adalah negeri yang kaya dengan minyak. Sebab apa? Sebab warna ni, kalau orang tengok, orang akan ingat Petronas. Okey, dan Terengganu boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, memang kita tahu negeri yang kaya dengan minyak, sumber minyak. Dan mainly memang Petronas pun base dekat situ kan, untuk untuk gali kan, untuk menggali minyak. So dia nampakkan ni lah, dia nampakkan sebab dia ada warna-warna emas. So emas ni kira macam, yalah, petroleum kan kira macam lubuk emas lah, emas untuk zaman moden kan, kira lubuk buat duit kan. So itu antara tanggapan perspektif aku lah. Tapi itulah, aku pun sebenarnya tak sure sebab detailing ni pun sebenarnya tak di-explainkan oleh pihak Terengganu dan juga AL Sports sendiri. So anyway, maybe itulah kot kan, perspektif kan. Tapi aku lebih kuat, bila aku dah dapat baju ni, aku lebih kuat kepada perspektif yang kedua lah, iaitu ombak lah kan. Tapi itulah, bila pakai baju ni nampak macam batik pula. Aduh, apalah aku ni, merapik lah. Tapi itulah kot, maybe lah, antara itulah, antara sama ada batik ataupun ombak lah. Tapi maybe aku kuat sikit kat ombak tu lah kot. Okay, anyway, okay, kita pergi kepada benda lain pula. Untuk collar and semua ni sama je lah macam apa yang aku explain sebelum ni. Ini getah, so dia ada satu lagi kain kat dalam ni lah. Okay, kita move kepada kain untuk jersey ni. So di mana kain jersey untuk alternate kit adalah jenis popcorn lah. So korang boleh tengok, dia ada lubang besar-besar ni. So ini adalah dinamakan kain popcorn lah. Dan juga untuk di bahagian belakang pun samalah. Ini adalah jenis kain sama, kain popcorn juga. Dan begitu juga dengan bahagian side ni, bahagian tepi ni pun sama. Ini adalah kain popcorn. Di mana kain tepi dan belakang ni juga dia pakai konsep yang sama lah, iaitu reverse lah. So ini nampakkan pattern popcorn. Ini pattern biasa. Tapi bila kat dalam ni, dia switch. Ini nampak pattern popcorn, ini nampak pattern biasa lah. So ini trick dia, trick yang menarik lah. Sama lah konsep yang dipakai kat goalkeeper kit dan away kit kan, sama. Untuk di bahagian, okay, untuk sponsor pula, sponsor ni dia pakai material vinyl lah. So semua sama lah, dekat main sponsor, dekat sini, dan juga dekat bahagian lengan, dan juga dekat bahagian belakang ni lah. So dia, konsep dia is sama. Untuk logo, first bagi logo Terengganu ni, okay, ini special lah. So ini aku rasa kekuatan baju ni adalah terletak pada material logo dia lah, cara persembahan logo dia. So logo ni dia pakai TPU plus dengan dye shining lah. So dia nampak dia shine. Dia macam shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Mampu aku kan kena copyright pun tau untuk nyanyi lagu orang. Okay, ini juga material apa? Mana ni? Okay, material logo ni juga sama seperti apa yang pasukan JDT pakai. Cuma kawan-kawan aku juga ada cakap lah, material ni kena jaga sikit lah. Cuma dia orang takut macam JDT punya case, kalau duk selalu henjut, basuh apa semua ni, ni ada chance untuk apa, luntur. So maybe dari segi penjagaan pencucian tu, kalau boleh elok-elok sikit lah. Jangan henjut sangat kan. Kalau korang henjut ni, aku rasa jaga air ni sekejap lah kot kan. Pakailah material sebagus mana pun, kalau korang jaga macam tak jaga, So untuk alis AL Sport pun samalah. AL Sport pun memang menggunakan material TPU plus dye shining lah. So ini adalah tahniahlah kepada Alisan dan juga Terengganu kerana menghasilkan satu apa kata idea yang baru lah untuk jersey alternate kit ni.
Untuk di bahagian belakang pula macam ni je, sama je, tak ada apa. Sponsor. Cuma untuk sponsor ni berbeza. Color cyan ke? Cyan ke turquoise je? Nampak macam cyan kot. Itulah, entahlah. Cyan ke turquoise, something like that lah. Color macam kau tengoklah dekat video ni. Dan untuk name set, okey, name set ni adalah berwarna emas. Okey, aku nampak dah Adik Print. Okey, Adik Print ni merupakan sponsor utama untuk Terengganu bagi printing name set lah. Dan printing yang officially dia keluar adalah berwarna gold. Dan untuk aku menarik lah, cantik lah, just nice lah. Sebab dia sama dengan warna ni. Yalah, ada certain fan akan mempertikaikan ini warna gold. Tapi kenapa ni tak seragamkan gold? Tapi pada aku, sebab since konsep baju ni dia dah macam, dia macam apa, gold, cyan, turquoise and so on. So dia macam tak ada simetri sangat color dia. Dan bagi aku kat sini, dia tak jadi big fall lah. Dan tak jadi big fall untuk color either cyan, either turquoise, or either dia nak pakai color mask tu sendiri lah. So bagi aku not big deal lah. Bagi aku okay saja. Tapi ya, yeah, masing-masing pendapat masing-masing. It's okay. Untuk name set, okay, untuk name set, maybe aku plan, since baju ni, sebenarnya baju ni dia buat, di plan pakai kan untuk AFC Cup nanti. See, okay, so di mana AFC Cup, Terengganu akan berada bersama dengan Geylang International Club, club daripada Singapura. Dan juga Visaka ataupun Lalenok. Tak silap aku lah, Lalenok. Okay, Visaka adalah kelab daripada Kemboja. Dan juga Lalenok adalah Timor Leste. Tapi dua kelab ni akan bermain di playoff dulu. So yang menang-menang akan join grup ni. Dan juga Terengganu lah. So kita tahu Kaya FC sepatutnya berada juga dalam grup ni. So Kaya FC adalah wakil daripada Filipina. Tapi since diorang berjaya beat kelab daripada China hari tu, dan diorang sekarang bertanding di ACL lah, Asian Champions League. So ikut by rules, by book rules, Asia punya, AFC punya rules, tinggal 3 team ni sajalah akan bertanding. So laluan ni agak mudah jugalah untuk Terengganu. Bukan mudah apalah, maksud aku laluan dia agak lebih terbuka lah kalau compare dengan team Kedah. Sebab bagi aku Kedah punya cabaran lagi quite hard kan, lagi susah compare dengan Terengganu punya cabaran lah dekat AFC Cup. Tapi yang tak bestnya, kemungkinan besar ada budak-budak mengatakan bahawa AFC Cup akan batal. So dia agak, so scene Terengganu pasukan aku, so aku agak excited juga. Aku percaya, bukan aku je lah, fan-fan Terengganu pun excited untuk tengok pasukan ni. Dan juga fan Kedah pun pastinya excited kan untuk tengok pasukan diorang bertanding dekat di pentas Asia lah. Tapi itulah, kita sama-sama doakan lah kan, harap ada lah kan. Sebab itu katanya Indonesia akan volunteer untuk jadi tuan rumah. Tapi Liga 1 Indonesia pun dah postpone. Then aku tak tahulah macam mana kan. Anyway, okay, balik pada baju ni. So baju ni kalau dipadankan dengan AFC Cup punya patch, memang marvellous. And name set pun, aku basically kalau untuk Team Terengganu ni selalunya, sebab ni team aku, team yang aku support, dan basically selalunya name set aku akan tunggu by end of season lah, by dekat-dekat nak habis season, aku akan tengok performance player mana yang best dan aku akan letak lah. So maybe kalau AFC Cup langsung, maybe aku akan tengok based on tournament tu lah. And kalau katakanlah Habib Harun tu perform, aku tak Habib Harun. Kalau katakan Litak pakai nombor 77 lah sekarang, when maybe aku tak Litak lah kan. Depend lah kan. Kalau kata Mickey yang perform, then maybe Mickey lah. So depend kan. Kalau apa, tengok dari name set lah kan. Maybe kadang-kadang sebab name set pada player ni, kita maybe boleh menambahkan lagi nilai cerita pada sesuatu jersey ni lah. So rating untuk jersey Terengganu FC Alternate 2021, aku bagi 8.9 daripada 10. So macam mana korang? On ke tak on? So kita tengok fitting test untuk baju jersey Terengganu Alternate 2021.
So, ini adalah fitting test untuk jersey alternate kit Terengganu FC. So, tengok. Okay lah kan? Tapi itulah, nampak macam pegawai kerajaan kerja hari Khamis pula. Kan? Kan kerja kerajaan kan hari Khamis kan pakai baju batik. Kan? Itulah, kadang-kadang aku rasa nampak macam batik. Tapi kadang-kadang nampak macam lautan kan? Lautan ombak. Ombak di lautan kan, di Terengganu kan. Nombor rapid ni. So, fitting test je agak okey. So, untuk baju ni aku ambil besar sikit. Okay. Besar sikit daripada baju home away dan juga goalkeeper kit. Aku saja je ambil besar sebab saja untuk test. Saja untuk apa styling aku. Cuma itulah, bila ambil besar ni dia rasa macam kat sini dia macam macam banyak ruang pula. Tapi okey je, tapi actually okey je. And sizing dia sama je. Kalau apa yang korang beli pakai size untuk away dan home tu sama je. Sama je macam tahun ni dan juga tahun lepas ni, sizing pun aku rasa sama je. Sama je sizing macam tahun lepas. Anyway, bagi aku okey lah baju ni, selesa lah. So dari segi design ni agak berani lah kan. Memang untuk apa orang kata, untuk orang muda dan untuk orang berjiwa muda lah kan. Siapa yang berjiwa klasik kan, berjiwa orang lama, maybe lain sikit artis kan. So bagi aku tahniah lah. First aku kembali pada kotak, tahniah sebab improve kotak, memang cantik, memang baik. Cumanya aku expect lebih sikit lah sebenarnya. Aku bukan expect sekadar kotak dan juga baju. Sebab kita back balik pada tahun 2018 Terengganu ada satu lagi kotak edition. Okay, kotak edition 2018. Ini special home Piala Malaysia. Tapi bukan brand AL lah. Ini brand Arwah Cobert. Okay. Dah arwah lah brand ni. Aku brand Cobert. Okay. Di mana dalam ni dia ada, dia bukan ada ni saja, dia ada ni sekali. Kitchen. Ni tiket final. Tiket final Piala Malaysia. Aduh. Banyak mimpi ngeri kan kat game ni. So anyway, dia ada bagi satu kitchen dan juga baju lah. And aku mengharapkan at least something like this lah. At least maybe apa, dia ada mask ke, dia ada lanyard ke kan, satu. Sebab apa, aku buat comparison dengan Kedah. Okay. Kedah is Lotto. Okay, Lotto aku faham. Home dan away kit Lotto, harga dia RM109. Home away kit Terengganu, harga dia RM90 ke RM99. Okay. Itu satu. Tapi bila tang ke kotak ni, harga dia sama. RM129. Ke RM139 kan? Sama. So, dia jadi macam... So, aku ingatkan Terengganu adalah apa orang kata, tambah nilai barang ke apa ke kan, sebab harga dia sama. Tapi sebenarnya tak apalah kan. Tapi benda tu benda kecil je, sebab yalah design dia kan, design ni dia dah bagi aku, dia dah cover lah semua tu. Kalau compare dengan last year punya scam tu lagi teruk lah. Yang ni memula cerita. Aku malas lah nak ulang balik cerita-cerita lama ni. Tak apalah, aku cerita sikit lah. Yang ni dulu dia harga dia tak silap aku RM149 ke RM150. Lepas tu dia kata limited 2,000 pieces. Aku pun dengan gigihnya drive lah pergi ke KLCC. Masa tu ada Football Republic KLCC lagi. Pukul 10 buka, pukul 9.40, 9.30 tu aku dah beratur kat luar. Aku dah congok kat luar untuk dapatkan baju ni. Sebab kata 2,000 pieces je. Tapi sekali, kau tengok lah website, Alisan ada je. Ada lagi, lagi murah lagi. Last kali, especially untuk fan-fan Terengganu FC, kalau boleh dapatkan yang original lah eh. Home, away, third, jersey goalkeeper pun semua kemas lah, mantap lah kan. Kalau boleh dapatkan yang original kan, untuk support, kita support team kita sendiri lah, untuk pembangunan, untuk ni lah, kelangsungan team kita kan. Sekarang ni pun dalam liga pun team kita pun dah boleh challenge dah kan. Dah boleh challenge JDT kan. Kita pun dah boleh, dah maintain dah kan, top 3, top 2 kan. So maybe kita as a fan, yalah,
selain daripada kita berdoa kan, kita juga boleh support melalui pembelian barang-barang original lah. And bak kata Brother Joe, tak semestinya kalau tak mampu, maybe untuk beli jersey, maybe boleh dapatkan t-shirt ke, muffler ke, bendera ke, ataupun kalau nak juga jersey, tunggu off-season lah. Selalunya off-season ni memang dia akan bagi murah je, kau murah. Budak saya pun tengok jersey last year tu, murah je, dah harga mampu milik dah ni. So yes, aku tahu awal tahun ni yang ni ada kontroversi sikit, cepat lorah, especially jersey away tu, cepat lorah. Tapi aku dipahamkan sebab masa aku order jersey goalkeeper tu, aku jersey goalkeeper home tu kau hijau tu aku dapat lambat. Dan aku dipahamkan AL dia revise balik, dia market claim balik, dia recall balik semua, dia orang replace dengan material yang lagi bagus lah. So aku harapkan benda tu betul lah kan, sebab sebelum ni aku dengar yang first batch yang away kit tu even basuh dengan tangan pun dia punya material cepat lorah. So kalau boleh, kalau mana cepat lorah tu, maybe boleh cuba untuk minta market claim lah kan dengan AL. Mana tahu kan, takut boleh dapat ke kan, boleh check lah ke guna kit, boleh check lah kan untuk kira guna kan. So itu sajalah review aku untuk episod kali ni. Jadi segala yang buruk tu datang daripada aku, dan of course ya, segala yang baik tu datang daripada Allah SWT lah. So diharapkan kepada semua kawan-kawan aku, terima kasih kerana sudi menonton review aku. Diharapkan kita semua diberikan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki, dan juga kita dapat sama-samalah mengharungi pandemik kan, dan juga cabaran pada masa kini. So aku Farhan Roslan, sebelum tu ingatkan korang untuk like, subscribe dan share, dan tekan butang loceng lah kan. So mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.